Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura-Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura-Patimura muda akan bangkit. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Sera. Untuk keamanan dan kesentausahaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup. Karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Pesan pahlawan nasional Tekunya Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Pesan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai. Kami sanggup dan berjanji bertempur terus hingga cita-cita tercapai. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan ataupun gaji yang tinggi. Pesan pahlawan nasional Insinyur Soekarno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan berikan aku 10 pemuda,